Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, warga masyarakat seluruh Indonesia, pendukung, relawan dan simpatisan Mas Anis. Mari bersama-sama kita hadiri acara temu kebangsaan relawan Anis Baswedan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2023 ini pada hari Minggu nanti mulai pukul 12.30 siang bertempat di tenis indoor Senayan Jakarta acara ini uh, mengangkat tema perubahan untuk keadilan sosial ya kita akan dengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ya hari ini kita para relawan tentu saja dan kita masyarakat Indonesia punya kepentingan untuk tahu, untuk mengenal calon pemimpin yang kita pilih. Ya, hari ini belum ada satu rela satu calon pemimpin yang mengemukakan visi dan misinya. Memang belum saatnya. Tapi minimal visi dan misi itu akan tergambar dari pidato-pidato, dari pendapat-pendapat dan tulisan yang disampaikan. Nah, ini adalah momen yang tepat. Bapak Anies Rashid Baswedan akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan bagaimana uh, menggelar, bagaimana menjamin terwujudnya tujuan kemerdekaan bangsa ini, yang oleh Mas Anies dibahasakan dengan memenuhi janji kemerdekaan, bagaimana hadirnya kesejahteraan sosial. Bagaimana hadirnya masyarakat yang tercerdaskan, bagaimana bangsa ini melindungi hak segala bangsa, dan kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia. Semua itu, insya Allah, nanti akan disampaikan oleh Mas Anies kepada kita semua, warga bangsa ini, kepada kita semua, para simpatisan Mas Anies. Maka, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita penuhi lapangan tenis indoor Senayan Jakarta catat waktunya ya 21 Mei pukul 12.30 ingat 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 Tri acara ini kalau kita melihat kapasitas tenis indoor ya kurang lebih sekitar enam tujuh ribuan tapi insya Allah di luar gedung kita akan memasang juga uh, layar LCD yang kemudian kita bisa menonton dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Anies. Jadi, silahkan teman-teman yang mau berkeinginan hadir dan berharap silahkan hadir, bebas ya. Bagaimana untuk hadir di sana? Teman-teman, silahkan gunakan transportasi umum ya. Ini hadir karena kegiatan kita laksanakan ya, dengan partisipatif dan mandiri ya, maka. Kita berharap semua warga masyarakat dan simpatisan yang mendukung Mas Anies, ayo bersama-sama kita hadir, uh, mengajak teman-teman, ya, tidak perlu uh, harus daftar-daftar. Jadi, bagi teman-teman yang sudah punya jejaring relawan, boleh uh, apa namanya menghubungi jejaring relawan masing-masing. Yang belum, ya, bisa langsung hadir di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.